Ding dong, I know. sini teman-teman. Ah, di sini. Di sini adalah titik lokasi di mana si Desi ini dibunuh di wisma ini. halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry buat teman-teman hari ini gua nggak opening seperti biasa karena hari ini cukup istimewa gua mengeksplor salah satu lokasi yang dimana ada tragedi pembunuhan seorang wanita cantik bernama Desi dan perjalanan gua tadi itu dari bawah menuju ke bagian atas ini ini medannya cukup sulit teman-teman karena memang Wisma ini di tengah-tengah hutan seperti ini Gue nggak tahu kenapa membangun wisma seperti ini di tengah-tengah hutan. Dan katanya informasi yang gue dapetin kalau si wanita cantik ini dibunuh karena masalah hutang teman-teman. Dan mungkin kita akan lanjut aja eksplorasi di wisma yang ada di daerah Kulon Progo ini teman-teman. Kita lanjut aja eksplor ke bagian wisma yang ada di sebelah sana, wismanya itu berada di atas tebing di sana, teman-teman, dan memang letaknya ini hampir di tengah-tengah hutan seperti ini. Dan kejadian pembunuhan si Desi ini yang berusia 21 tahun ini sudah hampir setahun, teman-teman, kejadiannya pada bulan Maret 2021. Dan memang kejadian ini adalah kejadian di mana si Desi ini katanya kelilit utang oleh salah satu temannya dan langsung dia dibunuh di wisma yang ada di bagian atas sana. Dan nanti gue kasih unjuk ke kalian semua wismanya di bagian mana titik lokasi pembunuhannya. Karena kalian bisa lihat sendiri kan ini memang bagian hutan seperti ini. Nah. Ini di sini agak serem juga teman-teman kalau malam. Nih, kalian bisa lihat kan. Memang agak serem juga sih. Ini agak capek juga teman-teman eksplorasi di sini karena memang medannya itu tinggi dan tadi gue harus melewati lorong-lorong bambu yang ada di sebelah sana untuk menuju ke bagian wismanya. Dan kalian bisa lihat sendiri kan ini adalah wismanya cuy Dan dulu setahun yang lalu Pernah ditemukan jasad seorang wanita Berusia 21 tahun Yang bernama Desi teman-teman Karena kelilit utang senilai 450 ribu Dia dibunuh Di lokasi ini teman-teman gua nggak nyangka sekejamkah itu seorang manusia memperlakukan wanita padahal ini utang cuma 450 ribu teman-teman ya walaupun cuma duit seenggaknya kita masih memberikan keringanan untuk almarhumah ini cuma memang tersangkanya ini sudah ditangkap teman-teman dan nanti gua akan kasih unjuk ke kalian di mana titik Tragedi pembunuhan si Desi ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendirikan wismanya seperti ini, wow. Dan memang hari ini gue eksplorasi dalam keadaan menjelang maghrib, lebih tepatnya sandekala teman-teman. Dan kita lanjut masuk aja. Cuma sepertinya kita nggak akan masuk lewat sini teman-teman. Kita lanjut aja. Ke lokasi titik di mana ditemukannya jasad, desi, atau tragedi lokasi tepatnya, lokasi tempat pembunuhannya si Desi. Teman-teman, dan memang informasi yang gue dapetin dari salah satu situs atau Google, kalau di sini dikatakan almarhumah Desi ini pertama itu dicekokin minuman yang sudah diisi obat-obatan untuk membuat si Desi ini kepalanya pusing dan lalu setelah itu si Desi ini ditanyai masalah utang 450 ribu sama si tersangkanya teman-teman dan ini kalian bisa lihat kan ini adalah bagian dalam wismanya teman-teman dan kita lanjut ke sini, karena titik tempat pembunuhannya Desi ada di sini, teman-teman. Dan memang, ketika cekcok ini, si Desi dan si tersangka ini, kalau saat itu di lokasi, tepatnya yang sekarang, gue akan tunjukin ke kalian semua. Sebentar, teman-teman, kita tunjukin dulu, ya titik di mana lokasi pembunuhan si Desinya. Nah, di sini teman-teman ah di sini di sini adalah titik lokasi di mana si Desi ini dibunuh di wisma ini dan gue nggak tahu di sebelah mana informasi yang gue dapetin kalau si Desi meninggal karena didorong ke tembok lalu palanya terhantam dinding wisma ini sehingga mengakibatkan pendarahan di bagian otak dan lalu perlahan dia meninggal di lokasi ini teman-teman gue langkin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kalian bisa lihat gak? Gue sudah berkeringat seperti ini. Wow. Serem banget ya. Dan ini adalah titik lokasi di mana si Desi atau almarhumah Desi ini dibunuh di ruangan ini, teman-teman. Halo, ke sini dan ini adalah bagian kamar mandi teman-teman kaget gua ini bagian kamar mandi dan kita ke sini ini bagian ruangannya cuma nggak tahu ruangan mana yang dijadikan tempat pembunuhan si Desi pokoknya di kamar ini teman-teman di bagian sini itu di bagian sini itu titik dimana si Desi pernah dibunuh teman-teman ini bagian kamar juga. Ini bagian kamar juga. Dan memang informasinya kalau Wisma ini masih beroperasi pada tahun 2019, teman-teman. Ya. Tahun 2019 Wisma ini masih beroperasi dan digunakan untuk penginapan anak-anak yang study tour di sini teman-teman ini bagian kamarnya juga ini agak serem juga ya nggak tahu deh karena memang baru kejadiannya ini agak serem juga nih ini bagian kamar ini bagian kamar mandi tuh dan ini bagian kamar teman-teman ini sama juga bagian kamar dan kita ke sebelah sini hampir sama semua ya cuy cuma kayaknya di sini kita harus pakai center deh soalnya agak gelap juga di lokasi ini bentar ya teman-teman oke okay. kita kemana ya tuh kita sini dulu deh tuh ini bagian depannya seperti ini sih kalian bisa kan ini bagian kamar mandi tuh. kan seperti ini tuh Dan ini sama bagian kamar mandi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cuma kayak kita sorot aja deh ke sini deh kita penasaran juga sih dan ini kayak bentuknya aula gitu ya teman-teman kayak ruang kelas gitu nih kita kesini assalamualaikum bagian kamar kok nggak kelas kali ya. Halo? Oh, ya udah, mungkin, mungkin angin teman. Sini sini ya. Oke. Dan ini bagian dapur cuy. Nih, ini bagian dapur. Dan ini ada beginian nih masih tuh dan ini gue nggak tahu nih apa nih waduh gue <guluh> kira bagian mayat lagi kayak si desi dan di sini juga ada boneka nih Oh iya, informasi yang gue dapetin, astagfirullahaladzim. Kalau boneka ini pernah dibawa oleh Desi ke lokasi ini, teman-teman. Jangan-jangan nih bonekanya si Desi kali ya. Yaudah deh, kita lewat aja. Ini agak serem juga sih ya. nggak tahu kenapa. Dan kita ke sini. Dan ini gue nggak tahu ini bagian apa ini kayak bagian gudang gitu ya teman-teman tuh dan di belakang sana itu kayak halaman dan memang sudah hancur begini nih kayak bagian garasi kali ya nih tuh kan kalian bisa lihat kan bisa jadi sih ya kita lanjut aja ke bagian lantai duanya teman-teman karena tadi barusan gue ngelihat ada lantai 2 nya di wisma ini, dan ini bagian kamar mandi sih. Ini, tuh bagian kamar mandi. Bukan, kan, misalkan bagian kamar mandi. Tuh, lanjut ke sini aja. Bagian sini, oke kamar mandi juga cuy. Nah, ini sama nih dan ini kayak bagian dapur cuy ini bagian dapur oh, yaudah. ya udah kita bakal lanjut ke bagian lantai atasnya gak tau ya ini agak serem ya gak paham gue juga Assalamualaikum. Ya, sepertinya ini bagian kamar yang tadi kita sorot ya, yang pas pertama kita menuju ke titik TKP dan kita lanjut aja ke bagian lantai duanya cuy. Di sini dan ini ke bagian gartu PLN nih, teman-teman. Tuh. Nah, kita lanjut aja ke bagian atas. Di sini sih ada bangkai kelawar, teman-teman tuh. Kalian bisa lihat kan? Janjian di atas banyak kelawar, oke? Assalamualaikum. gini doang cuy ya seperti ini kondisinya Assalamualaikum ini bagian kamar mandi doang teman-teman ini bagian kamar Halo? Gue gak tau barusan suara apa ya. Ini ada tulisan di sini congot. Ini bagian dari bagian atas wismanya cuy. Tuh. Kan. Kalian lihat kan. udah kita lanjut aja turun karena sudah menandakan azan maghrib ya teman-teman sama sih itu juga tuh ya mungkin cukup segitu aja eksplorasi gua di wisma terbengkalai di daerah Kulon Progo dan buat teman-teman yang baru berjumpa di Bang TV, gue minta supportnya dengan cara like, komen, share, baik baiknya Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata nama gue di Ramadan. Selaku pengguna Bang TV, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir.